Ketua Ahli Ekonomi Bank Muamalat Malaysia Berhad, Dr. Muhammad Afzal Nizam Abdul Rashid jangkakan urus niaga ringgit mendatar minggu depan dalam julat 4.34 hingga 4.35 berbanding dolar Amerika Syarikat ketika pasaran menunggu pemilihan presiden negara itu pada 5 November. Program subsidi ujian mamogram tahun depan dijangka akan memanfaatkan 35,000 wanita susulan peningkatan peruntukan ke RM8 juta berbanding RM6 juta tahun ini. Menteri Besar Selangor Datuk Seri Amiruddin Syahri memaklumkan negeri itu catat kutipan hasil RM2.218 bilion setakat bulan ini melebihi sasaran awal ditetapkan pada RM2.2 bilion. Ikuti liputan berita dan analisis menyeluruh setiap hari di saluran 501 dan astroawani.com.